Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang di Tapsy Tutorial. Jadi buat teman-teman yang merasa terganggu dengan keyboard otomatis seperti ini atau koreksi otomatis pada keyboard kalian, di sini kalian aja langsung aja ganti di menu pengaturan ya guys pada HP kalian, yaitu HP Xiaomi dan juga Redmi. Nah di sini langsung aja kita mulai tutorialnya. Oke, di menu HP Xiaomi kalian langsung aja kalian buka aplikasi pengaturan guys ya. Di sini langsung aja kalian pilih pada menu setelan tambahan, dan setelah itu kita pilih ini dia bahasa dan masukan, kita klik dan kita pilih ini dia teman-teman atur keyboard, kalian klik aja, dan setelah itu kita klik ini dia keyboard yang kita gunakan, dan pada bagian ini kalian pilih ini dia teman-teman koreksi teks. Dan pada menu koreksi teks ini yang paling utama kalian nonaktifkan yang ini dia teman-teman, yang koreksi otomatis ini dia. Dan pada bagian yang atas ini kalian tinggal menyesuaikan sesuai keinginan kalian, yang seperti tampilkan strip saran, saran kata berikutnya, dan ini dia yang lain. Dan untuk yang periksa ejaan ini, yaitu yang ada garis bawahnya kalau ada kata-kata yang keliru saat mengetikkan itu guys. Jadi ada kata garis bawah seperti kalau salah mengetik itu guys. Di sini juga opsional, bisa kalian setting atau tidak. Oke, jadi seperti itu cara menghilangkan koreksi otomatis atau mengganti teks otomatis di HP Xiaomi dan Redmi. Semoga bermanfaat.